akan pernah atau mungkin menghilangkan capek, biar nggak stres, nanti kegiatannya ada mungkin penyemangat, yaitu yel-yel. Saya pengen tahu pelaksanaannya. Kalau nggak semangat, nggak bagus, tak ulang-ulang sampai sore nggak apa-apa. Buka lobby. Sekarang tadi aba-aba selamat siang, selamat pagi atau mungkin selamat malam. Sekarang aba-aba buka topi. Itu kok ada yang nggak pakai topi? Topinya kemana? Coba lihat peraga di depan. Buka topi. Gerak. Selamat siang. Siang. Ulangi pak, yang apa pak peraganya pak? Selamat siang. Buka topi. Buka. Gerak. Selamat siang. Bisa. Ya, berdiri. Perhatikan. Kuatkan kakimu kawan. Sampai. Jadi saya minta nanti pada saat pelaksanaannya yang serius dan yang semangat. Jam setengah. Tidak saya. Kalau saya nilai sudah bagus saya sarankan. Jadi saya tidak tergantung dengan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua. Kondisi karena cuaca sekarang panas. Hadap kanan, gerak. Seluruhnya yang perhatikan, peraga, hormat, naik. Perhatikan ya, posisi tetap dari kita sempurna, perlakuannya sama, posisi tangan rapat. Nah, lurus. Kalau dari pakai topi, berarti di ujung topi. Kurangi, balik kanan, naik. Meskipun gerakannya lemes, tapi itu hanya keras, bisa nutupi untuk gerakannya. Hah? Ya, bagus.